Hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak belajar pembezaan, differentiation. Okay, kita korang. Hai, hai, hai. Sekejap, ada. Siapa ada? Ada 9 orang. Hai. Sekejap eh, kita tunggu orang. Waalaikumsalam Danish. Saya tak, dia tak tuan komen dekat sini. Saya mana komen awak? Sekejap. Hai Syakir. Hai Danish. Hai Hanif. Okay, sorry saya lambat sikit hari ni. Sebab saya tengah menunggu Cikgu Nadia habiskan live dia. Okay. So hari ni kita nak belajar pembezaan. Ada student form 4 kan? Dalam ni. Sekejap, kenapa dia tak keluar komen ni saya? Tu dia. Okay. Okay, so hari ni kita nak belajar pembezaan. Okay, kejap eh. Saya menunggu Cikgu Nadia. Minta maaf lah, saya tunggu dia. Habis. Okay. Sebab yang ada yang daripada dia punya page nak tengok saya punya live juga. So saya daripada Instagram nak tengok, saya bagi laluan. Okay, so hari ni kita nak belajar apa? Pembezaan. Semua dah bersedia ke? Wapek. Hai Hilmi. Wapek ada ke? Oh tu, Danish Wafiq. Yalah, dia lah tu. Okay. Okay, so hari ni pembezaan eh. Okay, pembezaan ni form 4 dan form 5. Siapa yang student form 4 boleh belajar. Form 4, walaupun dekat dalam KSSM tahun ni tak ada. Tapi form 4 akan belajar next year. Next year lah. Ha, next year lah topik yang tengah-tengah, saya tak ingat lah. Topik yang berapa. Form 5 memang form 5 untuk KBSM. Duduk sini lah. KBSM. Kalau KBSM dia dalam form 4 bab 9. Okay. Kalau dia KSSM, KSSM tu lah. Kalau KSSM dia akan masuk topik form 5 bab berapa, tak tahu. Saya tak ingat. Nanti saya check balik. Okay. Waalaikumsalam. Dah. Okay. Hai. Hai Rita. Hai. Hari ni subjek apa? Hari ni. Hai Hakim. Hari ni pembezaan eh. Okay. So memandangkan ada student form 4 dalam video ni, saya tahu. Okay. So saya akan ajar basic dulu. Sedikit basic. Okay. Pembezaan ni. Dia kita nak merubah. Contoh saya ada Y sama dengan 2X. Kita nak kira kadar perubahan sebenarnya. Okay, so untuk pembezaan, apa yang kita kena tahu, ni lah basic yang paling penting sekali kita kena tahu adalah cara-cara untuk kita membezakan. Okay, membezakan. Okay, so contoh ni 2X kuasa 3. Membezakan tu maksudnya kita ada persamaan Y. Kita ada persamaan Y, kita kena tukarkan persamaan Y ni jadi dy per dx. Okay, dy per dx ni adalah kadar perubahan Y. Okay, dia macam kadar, dia macam kita nak kira pada perubahan lah. Hai. Oh, pembezaan kali kedua. Okay, lagi. Okay, so apa, kita tengok basic dulu. Okay, macam mana saya nak bezakan Y sama dengan 2X kuasa 3? Okay, saya nak bezakan. So, apa yang kita perlu buat adalah 3 ni darab dengan 2 kat depan ni. Dan nilai kuasa 3 ni kita akan tolak 1. So, kita akan dapat biru lah, dy dx. Okay, bila kita buat macam tu, bila kita bawa 3 darab dengan 2, kuasa 3 tolak 1, kita akan dapat dy dx. Maknanya kita dah bezakan dia. Kita akan dapat 3 darab 2, 6x kuasa 2. Okay, so ni dy dx. So, yang untuk yang benda basic sekarang ni, yang kita kena tahu adalah macam mana nak tukar y jadi dy dx.
Okay. Ha. Okay, thank you, Rafiq. Okay, so lagi contoh saya bagi y sama dengan 2 per 2x kuasa 4. 2 lagi. 2x kuasa 4 per 3. Okay, 2x kuasa 4 per 3. Tak apa, PTT saya ada. Kau cakap siapa ni? Okay. Ha. So, 2x 2x kuasa 4 per 3. Macam mana saya nak bezakan ni? Okay, so ada yang tak nampak. Sebenarnya, 2x kuasa 4 per 3 ni, dia dalam bentuk, kita boleh tukar dalam bentuk 2 per 3 x kuasa 4. Okay. Jadi, 4 ni kita boleh darabkan dengan 2 per 3. Lepas tu, kuasa dia tolak 1. Jadi, kita akan dapat 4 darab 2 per 3 apa? 8 per 3. 8 per 4. Cakap sebut 3 tapi tulis 4. 8 per 3 x kuasa 3. Okay. Ha, gitu. Okay. Lagi. Saya ada, kita mana sini lah. Y sama dengan x. Tak nak, tak nak x. Saya nak 4 per x kuasa 3. Okey, macam mana ni? Nombor kat atas, x nya berada di bawah. Ha, bijaknya saudara. Alhamdulillah, bijak. Okey, so macam mana x nya berada di bawah? Jadi kalau x nya berada di bawah, untuk bezakan dia, kita kena bawa x dia naik atas. Okey, x dia bila naik atas, dia akan jadi 4x kuasa negatif 3. Kan? X kuasa 3 kan kat bawah. Bawa naik atas, dia akan jadi 4x kuasa negatif 3. So, negatif 3 ni sama juga, kita darab je dengan depan dan kuasa dia ni kita tolak 1. Tu je cara dia. Dia senang. Okay. So, kita akan dapat dy per dx. Okay, saya lupa nak tulis. Ini adalah dy per dx eh. Bila saya bawa dia naik atas, bila saya bawa dia naik atas, dia belum bezakan lagi. Saya just bawa dia naik atas. Kenapa x dia atas saya? Memang kena, memang kalau nak bezakan, awak kena naikkan x dia. Okay? X yang bawah memang kena naikkan, baru awak boleh bezakan. Okay? So, negatif 3 darab 4, kita akan dapat negatif 12 x kuasa negatif 4. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. Okay? Okay, lagi saya bagi. Y sama dengan 2x tolak 1 kuasa 3. Ha, macam mana ni? Ada bracket-bracket pula. Kan? Oh, ni saya lupa. Kalau dia x kuasa negatif 4, ni kan? Awak kena make sure negatif 4 ni tak nak. Kita tak nak kuasa dia negatif. So, kita kena bawa turun bawah. So, bila bawa turun bawah, dia akan jadi negatif 12. Negatif 12 per x kuasa 4. Ha, ni jawapan dia. Ni dy dx dia. Okay, kalau negatif dia ada kat atas, make sure bawa turun ke bawah. Okay. So, ini pula. Ini ada bracket pula. Dua bracket. Ada bracket pula. Ha, so, macam mana nak settlekan bracket? Okay, kalau bracket, macam ni je. Kuasa 3 darab dengan 2. Okay, kuasa 3 darab dengan 2 kat depan tu. Okay, sebenarnya apa yang berlaku adalah kita akan anggapkan x tolak 1 ni sebagai x. Okay, maksudnya jangan tengok dulu. Okay, kita anggapkan dia sebagai x, so maknanya 3 akan darab dengan 2. Kita akan darab dengan depan bracket. So, 3 darab 2 adalah berapa? 3 darab 2, 6. So, kita tulis balik bracket tadi. Okay. 3 tolak 1. So, dia akan jadi kuasa 2. Okay, 6 bracket kuasa 2. Okay. So, apa lagi yang kita kena buat adalah 6. Yes, beza luar dalam. Betul. Siapa yang belajar beza luar dalam tu, ya betul. Okay, so dia akan jadi
bracket ni yang kosong ni kita just tulis balik x tolak 1. Saya gunakan line lah. X tolak 1. Okay, so ini adalah jawapan dia. Enam kan? Okay. So next, kita ada, saya adjust sikit soalan ni. Atas ni saya adjust dia jadi 3, 1, tolak 2x kuasa 4. Okay. 3, 1, tolak 2x kuasa 4. Macam mana saya nak buat? Macam mana? Okey, sama juga macam atas. 4 ni kita akan darab dengan 3. Okey, so kuasa 4 ni kita akan tolak 1. 4 darab 3 berapa? 12. So 12 bracket ni biar dulu. 4 tolak 1 kita akan dapat 3. Okey. So baru kita akan tuliskan dalam bracket. Dalam bracket adalah 1 tolak 2x. Dah settle ke? Belum eh, belum settle. Kat sini belum settle. Okey, bila macam ni, awak kena buat beza. Yang ni yang kita beza kat luar tadi, yang bracket ni kan. Yang ni adalah kita bezakan luar bracket. Okey, lepas tu, kalau dia ada bracket, wajib kita bezakan luar bracket. Luar bracket yang tadilah. Dan juga dalam bracket. So, tengok nombor dekat dalam bracket. 1 tolak 2x. Okey, kalau bentuk macam ni, saya tak tunjuk lagi kan? Kalau bentuk macam ni, macam mana? Ha. Weh, rajunya. Ni. Tak payah expand, tak payah. Tak boleh expand sebab dia kuasa 3. Lagi satu kesilapan adalah awak expand macam ni. Contoh eh. Ni kan? Yang ni, awak tak boleh expand 2 darab x, 2 darab 1. Kalau awak macam ni, memang salah. Ni salah. Sebab apa tak boleh? Sebab dia kuasa 3. Ha, so kalau ada kuasa-kuasa dekat sini, kita kena settlekan bracket dengan kuasa dulu. Baru kita boleh darabkan dengan yang depan. Ha, boleh? Okay. So yang ni dia akan jadi apa? Yang ni dia akan jadi, kita akan bezakan dalam. Okay, bezakan dalam ni maksudnya, kita akan ambil, kita tengok huruf X. Huruf X dekat mana? Dekat sini. Satu kan? Okey, so satu ni akan darab dengan 2, negatif 2. Okey, satu akan darab dengan negatif 2. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat negatif 2 lah. Okey, so negatif 2 darab dengan 12, kita akan dapat negatif 12, 1 tolak 2x. Kuasa 3. Yang ni dy dx dia. Okay. Ha, laju sangat. Okay. Saya takut ada orang lagi masa confuse yang ni eh. So, saya tunjuk. Okay, kalau contoh saya ada 1 tambah 3x. Okay. Yang awak perlu tahu, lagi-lagi sudah form 4 yang belum pernah belajar. Yang awak kena tahu, kalau y dia sama dengan 1. Okay, contoh. Y sama dengan 1, nilai dia adalah 0. Bila kita bezakan, dy dx akan sama dengan 0. Okay, ini kita tahu. Kalau y dia adalah nombor, tak kisahlah nombor 1 ke, nombor 4 ke, nombor 100 ke, 28 ke, tak kisah. Tapi bila kita bezakan, kita akan dapat 0. Dia tak ada nilai. Sebab apa? Dia adalah, okay, dia adalah x. Macam mana cakap? Dia adalah x kuasa 0. Okey, nak bezakan dia mesti ada huruf x. Huruf x tu penting untuk kita bezakan. So x ni bila tak wujud, x kuasa 0 adalah 0, betul tak? Betul tak? Ha, x kuasa 0 adalah 0. Okey. Sebab dia tak ada x kan? So saya letaklah dia sebagai x kuasa 0 contoh. Okey, so 0 0 darab dengan 4 0. So sebab tu dia dapat kosong. Boleh? Okay. So, kalau contoh 4. Tadi kita dapat 4 tolak 2x. Contoh. Okay. So, ini pula adalah x kuasa 1. So, 1 darab dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif 2. Okay.
So x ni, nilai x ni pula kita akan tolak 1. So dia akan jadi x kuasa 0. So bila dia x kuasa 0, dia adalah x dia akan jadi 0 lah. Dia tak ada 0. Okay, so dia kita akan dapat dy dx dia negatif 2. So sama case dengan ni. Okay ke? Ke laju sangat? Yang student form 5 saya tahu. Student form 5 kacang. Ke tak? sekarang ni sebab saya nak kena cater untuk student form 4 juga. Diorang nak belajar juga. So kena tahu pembezaan maksudnya kita kena bezakan y jadi dy dx. Bezakan y jadi dy dx. Y jadi dy dx, y jadi dy dx. Okay, ni semua ni kita nak jadikan dia dy dx. Itu beza. Okay. Okay, yes. Okay, semua okay ke? Yay. Wafi. Kenapa ye? Boleh jawab lah maksudnya, betul. Okay. So, yang ni je basic dia yang saya nak tunjuk untuk hari ni. Okay, Sudah sikit cikgu. Apa yang sudah sikit? Okay, alhamdulillah. Okay. So, yang ni adalah basic dia yang untuk jawab soalan saya. Saya nak bagi soalan lain. Saya nak bagi soalan lain tapi dia berkaitan dengan basic ni. Jadi saya kena bagi sikit intro untuk jawab soalan lah. Okay, faham eh? Okay, so saya padam soalan ni. Okay, siapa tak sempat salin, nanti aku kena buka balik lah video ni. Tengok nota dia. Okay, so soalan saya apa sebenarnya eh? Kejap. Okay. Baru masuk. Okay, tak apa. Baru masuk, tak apa. Okay. So, diberi... Okay, dia sebenarnya adalah saya nak ajar hukum rantai. Okay, hari ni saya nak ajar hukum rantai. Okay, kalau dalam English dia adalah chain rule. Okay, contoh soalan yang pertama adalah diberi y sama dengan 1/3 u kuasa 6 dan u sama dengan 3x tolak 4 tolak 6. Okey. Cari dy dx dalam sebutan yang pertama adalah sebutan u dan x. U dan sebutan okeylah yang A adalah u, B adalah x. Okey. So ni soalan dia. Pernah tengok tak soalan macam ni? Cuba komen. Pernah tengok tak soalan macam ni? Tengah salin semua orang. Senyap je. Tak pernah Syakir. Form 4 ke Syakir? Form 4 memang tak pernah tengok lah cerita dia. Okay, yang lain, pernah tengok tak? Wafi pernah tengok? Tengah menyalin ni. Okay, sekejap tegu, tengah salin lah, dah agak dah, tengah salin. Wafiq nak salin nota dia cantik kan? Okay dah. Apa nak tengok? Okay. So student form 5 mungkin ada yang pernah tengok. Mungkin yang tak pernah tengok ada juga. Dah selalu tengok. Oh dah selalu tengok dah. Mungkin ada yang tak pernah tengok. Okay. So macam mana nak buat hukum rantai ni? Okay, yang tadi kita buat
Y dia jadi dy dx. Kenapa dia jadi dy dx? Dy dx tu datangnya daripada persamaan dia. Kenapa? Atas ni dy sebelah kiri kan? X sebelah kanan. So bila kita bezakan persamaan ni, kita akan dapat atasnya dy, bawahnya dx. Okay? So sebenarnya pembezaan ni dia tak semestinya huruf dy dia dy dx. Dia boleh jadi dh per dt. Dia boleh jadi dA per dh. Boleh? Tak kisah? Semuanya bergantung kepada persamaan yang dia bezakan. So maksudnya mungkinlah kita ada pembezaanlah. Kita ada persamaan A sama dengan 2H tolak 1 contoh. Okey, so bila kita bezakan, kita akan dapat dA per dh. Macam tu. So dia bergantung pada ni lah persamaan yang kita ada. Tak pernah kan? Dennis Johan. Okey. So dia bergantung kepada persamaan yang ada. Okey, untuk menjawab soalan ni, awak tengok persamaan yang dia bagi adalah y dan u. Y dan u. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi dy dx juga ke? Bila kita bezakan, dia akan jadi bukan dy dx, dia akan jadi dy per du. Okey ke? So dy per du. Okey, saya keluarkan. Y sama dengan 1 per 3 U kuasa 6. Ni saya keluarkan daripada atas eh. Okay, so bila saya keluarkan, okay, saya nak jadikan dia dy per du. Okay. Dia akan jadi dy per du kalau saya bezakan. Okay, sebelum tu, tengok balik soalan. Tengok balik soalan. Okey, soalan dia nak apa? Soalan dia sebenarnya dia nak dy per dx. Cikgu, mana dy per dx? Ni dy per du. Mana datang dy per dx? Okey. So, apa yang kita nak kena buat sekarang ni? Kejap, saya padam ni dulu. Kita nak kena dapatkan dy per dx. Betul tak? Kita tak nak dy per du. Okey. Kita nak dy per dx. Okey, saya tulis kat sini. Saya nak dy per dx. Okey, bila saya bezakan ni, saya dapat dy per du. Saya tak nak dy per du. Okey, so sebenarnya apa kita kena buat adalah kita kena buat chain rule. Chain rule ni macam ni. Dy per dx kan? Okey, dy per darab dx. Kita buat macam ni. Okey, kita asingkan dy dekat atas ni depan dan dx kat belakang. Okay. So kat sini dia dapat du kan? Dy per du. Jadi macam mana saya nak cari dy per dx? Saya kena ada dy. Saya buat macam ni. Du dengan du. Kenapa saya masukkan du kat situ? Okay, sebab. Sebab apa saya masukkan du? Sebab dekat sini information yang kita ada adalah dy per du. Okay, so ni dy per du. Kita boleh masukkan information ni. Nanti kita bezakan, kita boleh masukkan kat sini. Okay, lepas tu kita nanti kena cari du per dx. Okay, du per dx ni kita boleh dapat daripada ni persamaan yang ni. U dengan x kan? U dengan x kita akan dapat du per dx. So kita boleh masukkan dan akhirnya kita akan dapat dy per dx. Kenapa du kena bawah dengan atas? Sebab bila saya darabkan macam ni, sebenarnya du dengan du ni kita boleh potong kan, atas dan bawah. So bila potong kita akan dapat dy per dx. Okey, so kalau siapa yang tak nampak lagi, kita buat ni dulu. Okey, bila kita bezakan ni macam mana beza? Beza adalah 6 darab dengan 1/3. Okey, 6 ni kita akan tolak 1. Okey, so 6 darab 1/3 kita akan dapat berapa? 2 kan? Tu tak 2. 6 darab 1/3 kita akan dapat 2u. Okey. So 6 ni tolak 1 kita akan dapat 2u 5. Okey, takat tu. Itu untuk persamaan yang pertama. Okey, lepas tu kita pergi pula persamaan yang kedua. Okey, saya kotakkan ni. Ini persamaan yang pertama. Okey, saya ada persamaan kedua. U sama dengan 3X tolak 6. Okey. So, saya tulis kat sini.
U sama dengan 3X tolak 6. Okey, bila saya bezakan U, saya akan dapat DU per DX. Okey, so kita akan dapat berapa ni? Ni adalah X kuasa 1. So, 1 darab dengan 3, kita akan dapat 3. So, kuasa 1 tolak 1, dia akan jadi kuasa kosong. Jadi, X kuasa kosong, tak ada lah. Tak wujud. So, negatif 6. Negatif 6, ada X tak ganda. Kalau dia tak ada X, automatik kosong je. So, dia akan jadi DU per DX sama dengan 3. Okay? Boleh tak? Okay, so DU per DX sama dengan 3. Jadi, apakah DY per DX? Okay, so DY per DX adalah DY per DU. Okay, DY per DU kita ada. DY per DU darab dengan DU per DX. So, DY per DU berapa? 2U kuasa 5. Okay, darab DU per DX. DU per DX apa? 3. Okay, so kita akan dapat 3 darab 2, 6U kuasa 5. Okay, so ini yang kita dapat ni adalah dy per dx dalam sebutan u. Okay, dy per dx dalam sebutan u. So, soalan A. Kita ada dy per dx dalam sebutan u. Okay. 6u kuasa 5. Thank you, Afiq. Okay. Okay, setakat ni. Okay, Semua okay? By the way, jangan lupa. Dah tengok kan, saya punya ada yang saya dah post story. Siapa yang follow IG saya dah tahu. Ultra Free. Ultra Free 16. Bukan. Lepas raya nanti ada Ultra Free. Saya tak ingat berapa bulan. Nanti check balik. So, ada Ultra Free. Mega Ultra. Ke apa. So, jangan lupa join. Benda tu free. Seminar tu free. So, jangan lupa join. Rugi kalau tak join. Kan? Okay? Ajak kawan-kawan awak pergi join juga seminar tu. Okay? 13.86. Yes. Lepas raya. Kan? Siapa nak exam tu eloklah pergi. Kan? Eloklah join. Kelas free je pun. So, pergi je. Ajak kawan-kawan awak. Okay? 13 Jun. Yes. Negatif 6 hilang mana? Okay, so ada yang tanya, negatif 6 hilang mana? Dia macam ni. Bila kita bezakan, negatif 6 ni, kita anggapkan, okay, cuba saya keluarkan. So, U, contoh, U sama dengan negatif 6. Contoh. Okay, bila kita bezakan negatif 6, U, kita akan dapat kosong. Dia kalau apa-apa nombor yang tak ada X, bila kita bezakan, dia akan jadi kosong. So, kat sini, dia ada dua. Maksudnya, satu adalah 3X. Lagi satu adalah negatif 6. Okay, so nak bezakan, kita kena buat satu-satu. Kita kena buat yang 3X dulu. Okay, lepas tu baru kita buat negatif 6. Bila kita buat 3X, kita akan dapat 3. Bila kita buat negatif 6, sebab negatif 6 ni tak ada kosong, jadi dia jadi... tak ada kosong pula. Negatif 6 ni tak ada X, so dia akan jadi kosong. So, tak payahlah tulis. Dia hilang je lah terus. Okay, tak kisah apa pun nombor. Negatif 200 ke... negatif beribu sejuta ke, U dia akan jadi, tetap jadi kosong. Dia takkan jadi apa-apa. Okay? Kalau dia tunggal, contoh U sama dengan 4X. Okay, kalau dia tunggal, senang cerita, kita ambil je terus nombor dekat depan dia. So, 4. So, kalau U sama dengan 200 juta X, so dia akan jadi U sama dengan 200 juta. Macam itulah. Okay? So, X tu je hilang. Okay, dah akan terus hilang macam tu je. Okay, so saya padam ni. Saya takut ada yang confused nanti. Okay. So, kita dah dapat soalan A. Sekarang macam mana? Okay, sesama. Okay. So, sekarang macam mana kita nak buat soalan B? Kita nak dy dx. Kita nak dy dx juga. Tapi dalam sebutan X. Ni sebutan U. Saya nak dalam sebutan X. Okay, macam mana saya nak dalam sebutan X? Okay, dia ada persamaan ni. U sama dengan 3X tolak 6. Okay, so ni U. Ni dalam U ni ada X, huruf X. So, kita boleh gantikan huruf X ni ke dalam
sini. Maksudnya ni u. U ni kita boleh gantikan dalam ni. So bila kita gantikan, kita akan dapat dy per dx sama dengan 6 darab u apa? U adalah 3x biru. Okey, 3x tolak 6 kuasa 5. Ha, dia jadi macam tu. 3x kuasa 6, 3x tolak 6 kuasa 5. Okey? Ha. So ini jelah jawapan dia untuk x sebenarnya. Ke saya tertinggal? 2u 6. Ha, tu ni jawapan dia. Okey? So kalau jadi macam ni, kita memang tinggalkan dia dekat sini je untuk pembezaan. Kalau ada bracket, kuasa dia banyak. Kuasa dia banyak ni. Kuasa dia kuasa 5. Takkan awak nak kembangkan. Kalau biasa kita buat kuasa 2 pun renyah kan. Kita buat kuasa 2. Contoh x tambah 1. X tambah 1 contoh. Lepas tu awak kembangkan. Okay, awak bayangkan kuasa dia 5 sekarang ni. Kuasa 5 maksudnya awak akan buat x tambah 1, x tambah 1, x tambah 1, x tambah 1 sampai 5 kali. Ha, tak ke renyah? Ni simple x tambah 1. Cuba nombor dia banyak. Ha. Jadi, yes. Jadi, tak payah. Kuasa 5 ni tak payah buat apa-apa. Okay. 6 ni pula tak boleh. Jangan, jangan, jangan darab dengan yang dalam. Ni dengan ni tak boleh. Sebab apa? Dia kena settlekan kuasa dulu. Okay, kalau kita nak darabkan dengan kat luar ni, kita kena settlekan yang luar dulu. So, kalau contoh saya ada 2 darab 4 kuasa 2. Okay, 4 kuasa 2. 2 darab 4 kuasa 2, kita takkan buat 8 kuasa 2. Ni salah. Betul tak? 2 darab 4, 8, 8 kuasa 2. Ni salah. Sebab kuasa 2 ni kepunyaan nombor 4. So, kita akan buat 2 darab 16. 4 kuasa 2, 16. Renyah. Okay? So, jangan darabkan ke dalam. Ni salah. Awak kena nak darabkan ke dalam, awak kena make sure ni kuasa 1. Tapi oleh sebab dia kuasa 5, biarkan je. Okay, so biarkan je. Jawapan dia ni je lah. Kita memang tak ada buat apa dah. Sebab bila kuasa 5, renyah kita nak calculate panjang-panjang kan. Apa? Nak buat banyak kali. Dan 6 ni pula, memang tak boleh darabkan selagi kuasa ni adalah lebih daripada 1. Memang tak boleh darabkan terus. Okay, so memang jawapan akhir dia macam ni. dy dx. Pembezaan memang macam ni je. Boleh? Ha, pembezaan memang macam ni je. Dia memang akan ada soalan. Jawapan dia ada bracket. Ha, memang macam tu. Okay? Boleh eh? Okay, so kalau boleh saya bagi lagi soalan. Mana yang susah sikit? Sekejap eh. Okay. Okay. Saya padam. Okay, saya tukar persamaan dia eh. Y sama dengan apa? Okay, dengan ni tukar. Y sama dengan 2t kuasa 2. Tinggal lagi 1. Kita ada x sama dengan 2t tolak 1. Okay? Macam x sama dengan 2t tolak 1. Okay. Cari dy dx dalam sebutan A dalam sebutan T, B dalam sebutan X. Okay, cikgu ada live ni cikgu. Sempat tak pembezaan kali kedua? Tak, saya tak masuk pembezaan kali kedua. Pembezaan kali kedua tu
Nanti saya tunjuk sikit. Okey, pembezaan kali kedua tu macam mana? Memandangkan ada yang nak tahu. Sampai bila? Live ni sampai pukul 6. Paling lambat, paling lama sampai 6.45. Sekarang apa-apa dah? Lagi satu soalan. Okey, pembezaan kali kedua tu. Yang ni je. 5 darab dengan 6. Dia macam ni. Pembezaan kali kedua, y dia akan jadi dy per dx. Okey, bila kita bezakan lagi sekali, dia akan jadi d kuasa 2y per dx kuasa 2. So, maksudnya awak boleh bezakan y. Y boleh bezakan jadi dy per dx. Dy per dx boleh bezakan kepada d kuasa 2y per dx kuasa 2. So, maksudnya daripada ni, yang kita ada dy per dx ni, kita boleh bezakan lagi sekali. Okey, bila bezakan lagi sekali, kita akan dapat d kuasa 2y dx kuasa 2. Okey, Kamiran cikgu. Okey, insyaAllah. Okey, so yang ni function dia apa? Pembezaan kali kedua ni ada function dia. Function dia, saya just cerita. Function dia adalah untuk kita cari titik minimum dengan maksimum. Nilai titik titik minimum dengan titik maksimum. Okey, so itu tak apa. Itu kemudianlah, saya tak sempat hari ni. Okey, jom kita try soalan ni. Itu biarlah. Okey. So, 2t kuasa 2. Y sama dengan 2t kuasa 2 dan x sama dengan 2t tolak 1. Okay, so y kita keluarkan balik 2t kuasa 2. Okay, bila kita bezakan, kita akan dapat dy per apa? Dy per? Dy per d. Kat sini ada huruf t, jadi dia adalah dy per dt. Okay, so dy per dt sama dengan kuasa 2 kat belakang ni, darab ke depan 2 darab 2, kita akan dapat 4T. Okey, sebab apa? Kuasa 2 ni akan tolak 1. Yes, dy per dt. So, kita akan dapat 4T. Okey. So, apa yang kita nak? Okey, apa yang kita nak dekat sini? Kita nak dy per dx kan? Okey, kita nak dy per dx. Okey, so kita nak samakan sebab ni adalah dy per dt. So, kita boleh masukkan dt dekat sini dan dt dekat atas ni. Okey, dt dx datang daripada mana? Daripada x tolak 2t tambah 1. Okey, so saya tulis kat sini. Kita ada x tolak 2t tolak 1. X tolak pula x sama dengan 2t tolak 1. Okay, so kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat dx per dt. Okay, dx per dt kita akan dapat 2. Betul tak? Sebab t kuasa 1, kan? Kan saya cakap kalau huruf dia kuasa 1, kita terus ambil nombor je. Dan kalau dia nombor je, maksudnya dia adalah kosong. So, kita akan ambil nombor 2 je lah kat situ. Hai. Hai, Durgesh. Okay. Okay. So, dx per dt. Okay, kita ada dy per dt, kita ada dx per dt. Masukkan ke dalam sini. Okay, so dy per dt apa? Dy per dt adalah 4t. Okay, darab dt per dx. Okay, ni adalah dx per dt. Dt per dx. Kita kena buat apa? Terbalikkanlah dt ada kat atas, dx dekat bawah. So, dia adalah sini, dt per dx sebenarnya adalah 1 per 2 kan? Ni 2 per 1 kiranya. So, tukar tempat. So, dia akan jadi 1 per 2. So, dt per dx adalah 1 per 2. Okay. So, 4 darab 1 per 2 kita akan dapat 2. Okay, 4 darab 2 potong kan? 4 darab 1 per 2 dapat 2. So, jawapan dia 2T. Okay. Ni macam simple. Okay. Saya salah tulis soalan ni. Saya nampak 2. Sebenarnya 5. Okay. Boleh tak saya nak adjust kejap? Okay. Sebab 2T ni simple sangat. Saya adjust kejap. Saya tukar kuasa 2 ni, saya tukarkan kepada kuasa 5. Okay, so kat sini, bila tukar jadi kuasa 5,
Dia akan jadi berapa? 5 darab 4. 5 darab 4 dia akan jadi apa? 10 T. Okey, saya tukar 10 T kuasa 4. Okey. Sebab simple sangat 2T tadi tak perasan. Okay. So 10T kuasa 4. Okay. So kita tukar kat sini. Dy kita, dy dt kita adalah 10T kuasa 4. Okay. So 10T kuasa 4 kita akan dapat apa? 10 darab 1 per 2 kita akan dapat 5. 5T kuasa 4. Okay, so kita akan dapat kat sini 5T kuasa 4. Okay, sebab apa? Sebab dia darab dengan 1 per 2. Semua okay ke? Ke pening sebab saya tukar? Saya just tukar kuasa je tau. Saya tukar kuasa kat sini. Okay, tadi kuasa 2, saya tukar jadi kuasa 5. So, bila kuasa 5, okay, masuk kat sini. 5 darab 2 dapat 10. Okay, 5 tolak 1 dapat 4. Okay, yang ni je yang berubah. Okay, so 10 T kuasa 4 masukkan dekat dalam dy per dt. Okay, So 10 T kuasa 4 darab dengan, okay, dt per dx tadi apa? Dt per dx kita dapat 1 per 2. 1 per 2 masuk balik dekat sini. Kita akan dapat 5 T kuasa 4. Okay, so ini adalah dy per dx. Okay, yang ni adalah dy per dx. Okay, tapi dia adalah dy per dx dalam sebutan x. Dalam sebutan t. Sebutan x pula. Dy per dx dalam sebutan t, kan? Ni adalah soalan A. Okay, so macam mana saya nak dalam sebutan x? Okay, saya ada persamaan ni. X sama dengan 2t tolak 1. Saya ada persamaan ni. Okay? Boleh tak saya masukkan 2T dalam 1, 2T tolak 1 dalam ni? Ha, tak boleh lah. Bila saya masukkan 2T tolak 1 dalam ni, salah lah. Obviously memang salah. Kan? Ha. Dia, kita kena buat apa sebenarnya? Kita kena susun balik ni. Kita ada, okay, saya tulis kat sini. X sama dengan 2T tolak 1. X, ini T. Mana boleh X ni masuk dalam T? Tak boleh. Ha, yang kita boleh, kalau dia T kat sini, baru boleh masuk ke dalam ni. Okey, jadi yang ni kena jadikan dia T tunggal. Tunggalkan. So, saya dah dapat T, pindahkan. 1 buat ke kiri, kita akan dapat X tambah 1. 2 ke bawah, dia akan jadi X tambah 1 per 2. Okey, ni adalah simple algebra, okey? So, awak kena pindah-pindahkan. Okey, so baru kita dapat T. Bila dapat T, baru T ni boleh masuk. Yes, T kena masuk. Thank you. Okay, so T ni kena masuk kat dalam ni. Kita akan dapat 5 darab X tambah 1 per 2 kuasa 4. Okay, so kita akan dapat macam ni. Okay, X tambah 1 per 2, 5 X tambah 1 per 2 kuasa 4. Okay, so sekarang ni 5, saya tanya awak, 5 boleh darab tak dalam bracket? 5 boleh darab tak dalam bracket? Tadi saya dah cakap, boleh ke tak? Awak jawab, boleh ke tak? Boleh tak 5 darab dengan dalam bracket ni? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh eh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ada kuasa 4. Jadi 5 tak boleh darab kat dalam ni. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah 4 ni, kuasa 4 ni kepunyaan yang atas dan juga kepunyaan yang bawah. Okey, apa yang akan berlaku dia adalah 5 darab X tambah 1 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 dia akan berada kat bawah ni. 2 kuasa 4. Sebab saya dah masukkan 4 untuk atas dan bawah. Betul, sebab kuasa lebih dari 1, tak boleh. Okay, so 4 ni boleh kuasakan atas dan bawah. Ni adalah index. Okay, so awak kena check balik nombor index macam nak buat. Okay, so dia akan jadi berapa ni? 5 X tambah 1 kuasa 4. 2 kuasa 4 apa? Apa 2 kuasa 4?
16 kan? 2 kuasa 4 adalah 16. Betul tak? Okay, so dia adalah 5x tambah 1 kuasa 4, 2 kuasa 4, 16. Okay, so 5 bahagi 16 tak boleh, kita boleh kecilkan dah. So dia adalah, ni lah jawapan dia. Ni lah dy per dx. Okay, itulah dia dy per dx. Memang tinggal macam tu je. Kalau tinggalkan dalam bracket macam ni, dia tak berapa tak tepat sebab dia. Kalau bracket tu kalau boleh jangan untuk dua, untuk pecahan. Bracket tu untuk macam satu, satu line je. Boleh ke? Okay, sekarang pukul apa? Haa, dah pukul 6.46. Okay. So, itu saja hari ni. Okay, insyaAllah next class saya mungkin bolehlah ada tadi nak suggest apa, nak belajar pembezaan kali kedua dan ada nak belajar kamiran kan? 5t kuasa 4 datang dari mana? 5t kuasa 4 ni? 10t kuasa 4 darab 1/2. So kita akan dapat 5t kuasa 4. Okay. Bagi yang mungkin awak tak perasan tadi, saya dah tukar ni. Ni bukan 2t kuasa 2. Ni 2t kuasa 5. Dia dah jadi 2t kuasa 5. Okay. So ada dia. So ini je lah hari ni. Yang sempat. Pada yang berbuka dah. Okay. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share. Siapa yang kawan-kawan awak tu rasa yang tak boleh. Tak boleh nak faham pembezaan apa benda yang bahagian ni. Boleh share kat dia. Okay, cikgu sampai bila live PTTI ada sebelum raya? Next week ada lagi. Next week ada sampai hari Khamis. Yes. Ada sampai hari Khamis. Ada lagi 3 kali kot. Okay. So, jom kita bersiap untuk berbuka. Kita jumpa lagi untuk next live. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Macam ni.